Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-9. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Ini benang poli merek Ananda. Teksturnya agak sedikit mengkilap ya. Lalu untuk hook, saya gunakan hook ukuran nomor 4 dengan size 2,5 mm. Pertama, saya akan gunakan benang yang berwarna coklat untuk bagian dasar tas. Tas ini kelipatan motifnya 6. Kita buat awalan 42 rantai. Setelah 42 rantai, tambahkan 1 rantai. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lakukan hingga ujung baris. SC terakhir, 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, kemudian nanti di akhir baris 1 rantai, putar, kembali isi 1 SC setiap lubang, buat total 12 baris, termasuk baris yang sedang kita kerjakan ini dihitung. Ini sudah selesai 12 baris SC. Di akhir baris tambahkan 1 rantai. Selanjutnya saya akan mengisi setiap lubang dengan 1 SC berkeliling. Saya beri penanda tempat SC terakhir. Tidak ada penambahan sudut, sini 42, sini 12. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 bagian sini 12 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ketika belokan perhatikan saja rantainya ya, langsung diisi di sisi sebelahnya. Seperti ini. Bagian sisi ini 42 SC. Lakukan hingga di penanda. SC terakhir di penanda. Akhir putaran, saya letakkan kembali penandanya, slip stitch, 1 rantai. Selanjutnya, kembali buat 1 SC setiap lubang berkeliling hingga ke penanda. Nah, nanti di akhir baris, akhir putaran, kita buat slip stitch dan 1 rantai, buat total 5 baris termasuk yang sudah kita kerjakan tadi.
Nah, ini sudah selesai total 5 baris SC berkeliling. Selanjutnya, saya akan mengganti benang ke warna yang lebih cerah, warna krem. Saya akan sisipkan di bagian slip stitch. Sini slip stitch. Langsung sisipkan benangnya. Dua rantai. Nah, bagian yang benang warna coklat putuskan saja. Lanjut, kita akan mulai motif bagian pertama. Ingat, ini motif bagian pertama. Tambahkan satu rantai, kemudian buat satu DC di tempat kita pertama slip stitch. Setelah itu, tiga rantai. Satu, dua, tiga. Kemudian kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Di lubang yang ke-6 kita buat 1 DC. 1 rantai dan 1 DC. Masih di lubang yang ke-6 tadi. Nah, seperti ini. Ulangi 3 rantai. 1 2 3. Skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Di lubang yang ke-6 1 DC. 1 rantai. 1 DC. Masih di lubang yang sama. Ulangi 3 rantai. 3, skip 5. 1 2 3 4 5. Di lubang yang ke-6 1 DC. 1 rantai. 1 DC. Masih di lubang yang sama. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 3 rantai, skip 5. 1 2 3 4 5, lubang yang ke-6 isi 1 DC. 1 rantai, 1 DC, masih di lubang yang sama. Kemudian 3 rantai, 1 2 3. Skip 5, 1 2 3 4 dan 5 di sudut. Hitungannya pas, langsung slip stitch di 2 rantai. Slip stitch 1 kali lagi ke arah bagian penambahan 1 rantai tadi. Kemudian 2 rantai. 1 2. Nah, selesai. Ini motif bagian yang pertama. Selanjutnya, kita akan mulai motif bagian yang kedua. Tambahkan satu rantai. Buat 3 buah DC di dalam lubang bagian yang satu rantai. 1 2 3. Kemudian kita loncat langsung ke bagian satu rantai yang di tengah P ini. Kita buat 3 buah DC. 1 2
3, satu rantai. Masih kita buat di lubang yang sama 3 buah DC. 1 2 3. Nah, seperti ini jadi berbentuk seperti kipas. Langsung ulangi loncat ke bagian V berikutnya, 3 DC. 1 2 3 1 rantai, 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. 1 2 3 Ulangi, loncat langsung ke arah V, 3 DC. 1 rantai dan 3 DC di lubang yang sama. 1 seperti ini hasilnya berbentuk kipas. Ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, tiga DC, satu rantai dan 3 DC. Nah, setelah ini kita langsung ke bagian ini karena tadi dua rantai awal kita hitung sebagai 1 DC. Jadi sebelum dua rantai awal ini di lubang kita buat 2 buah DC. Jadi dengan dua rantai awal jadi terhitung sebagai 3 DC. 2 buah DC saja ya. Kemudian slip stitch di bagian dua rantai. Slip stitch lagi di bagian satu rantai di depannya. Lalu dua rantai. 1 2. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan kembali mengulang pola bagian yang motif pertama. 1 rantai DC di lubang yang sama. 3 rantai. 1 2 3 Loncat ke puncak kipas. Jadi ini kita skip, langsung loncat ke puncak bagian kipas yang ada 1 rantai. Di situ kita isi dengan 1 DC. 1 rantai dan 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung loncat ke bagian atas kipasnya. Lanjut 3 rantai. Langsung ke puncak bagian kipas. 1 DC. 1 rantai. 1 DC. Ulangi 3 rantai. 1 2 3. 1 2 3 Loncat ke puncak kipas. 1 DC. 1 rantai. 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, di puncak kipas 1 DC, 1 rantai, 1 DC.
3 rantai. Nah, di sini kita langsung slip stitch di bagian 2 rantai awal putaran. Slip stitch lagi di bagian 1 rantai di depannya. Lalu 2 rantai. 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan kembali ulang motif bagian yang kedua. 1 rantai. 3 DC masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Loncat ke huruf V berikutnya. Nah, di bagian 1 rantai ini kita kembali isi 3 DC. 1, 2, 3, 1 rantai, kemudian 3 DC lagi. 1, 2, 3. Loncat langsung ke bagian V berikutnya, isi 3 DC. 1 rantai, 3 DC. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya nanti akan terjadi pengulangan bagian ini. Setelah ini ulang bagian 1, kemudian bagian 2. Selalu seperti itu, perhatikan bagian akhirnya ya, jangan sampai salah. Nah, ulangi beberapa kali hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Saya berencana membuat tinggi motif ini sekitar 18 cm tingginya. Nah, ini sudah selesai tasnya bagian motif. Untuk bagian motif yang saya kerjakan ini, saya membuatnya setinggi 18 cm. Selanjutnya, saya akan mulai mengakhiri bagian motif ini. Perlu diingat, akhiri bagian motif di bagian yang pertama. Seperti ini ya, di bagian yang pertama, jangan diakhiri di bagian yang kedua. Lalu selanjutnya, setelah ini saya akan mulai mengganti kembali benangnya ke bagian warna dasar. Ganti benangnya di slip stitch terakhir ya. Nah, di slip stitch 2 rantai ini. Saya buat awalan dulu agar lebih kuat. Sisipkan langsung benangnya. Kemudian buat 1 rantai. Nah, putuskan benang yang warna putih krem. Ikat agar lebih kuat. Selanjutnya nanti sisipkan sisa benangnya dalam rajutan ya. Selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling, mulai dengan membuat satu SC di tempat kita menyisipkan benang. Lalu di bagian satu rantai sebelahnya satu buah SC. Kemudian ini ada DC, kita isi dengan satu SC. Lalu di sini 3 rantai, kita isi dengan 3 buah SC. Ini 3 rantai, isi dengan 3 buah SC. 1, 2, 3. Lalu ini ada DC, kita isi 1 SC. Satu rantai di tengahnya, isi dengan 1 SC. 1 SC lagi di DC di sebelahnya. Nah, kerjakan hingga akhir putaran.
mendekati akhir putaran di sini. Slip stitch di SC pertama, satu rantai. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengisi SC berkeliling. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di akhir putaran nanti, slip stitch satu rantai, buat total 5 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 5 baris SC. Selanjutnya, saya akan mulai membuat penanda untuk meletakkan tali pegangan tasnya. Lipat bagian bawah dengan rapi, langsungkan bagiannya ke atas, tandai bagian sudut kiri dan kanan. Kemudian saya akan kira-kira letak talinya sekitar 4 jari dari kiri dan kanan ya. Hitung di salah satu sudut. Jumlah lubangnya di sini saya mendapatkan sekitar 14 lubang dari sudut. Samakan kiri dan kanannya 14 lubang dari tiap sudut. Putar bagian sisi sebelahnya juga 14 lubang dari tiap sudut. Nah, penanda yang bagian sudut bisa dilepaskan. Jadi di penanda yang 4 buah ini kita akan letakkan tali pegangannya. Kita akan mulai setelah slip stitch dan satu rantai. Kita masih tetap mengisi setiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda pertama untuk tempat tali ini. Isi setiap lubang dengan 1 SC. Nah, ini sudah di penanda ya. Di penanda tetap kita isi 1 SC. Lalu kita akan mulai membuat tali pegangan. Buat 60 rantai. Kalau teman-teman ingin talinya lebih panjang bisa ditambah. Setelah 60 rantai, perhatikan jangan sampai berbilit talinya. SC-kan di penanda berikutnya. Seperti ini, langsung saja kita buat 1 SC di penanda. Nah, seperti ini tali pegangannya. Lanjut, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda bagian sisi sebelahnya. Nah, dari sini langsung 1 SC setiap lubang hingga kemari. Kemudian di penanda ini kembali buat 60 rantai. Sama seperti tali berikutnya, SC-kan ke bagian sini dan ini lanjutkan hingga ke akhir baris. Nah, ini sudah selesai bagian talinya depan dan belakang. Nah, selanjutnya karena bagian talinya ini masih kecil, saya akan melebarkannya dengan cara membuat SC berkeliling dan di bagian sudut nanti saya akan membuat belokan. Setelah slip stitch di akhir baris, satu rantai,
Lanjut, 1 SC setiap lubang hingga ke bagian dekat tali. Nah, sudut pertama di bagian tali saya akan belokkan. Caranya, 3 buah lubang di sudut ini akan saya jadikan 1 SC. Ini ada lubang yang di bagian sudut ya, SC di bagian sudut. Kemudian di bagian talinya ada satu rantai, saya akan jadikan menjadi 1 SC. Jadi satu sebelum sudut, tarik benang lagi di bagian sudut. Kemudian tarik benang lagi di bagian rantai tali. Nah, seperti ini. Lalu keluarkan semuanya. Nah, begini ya. Kemudian lanjut di bagian rantai, kita isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini bagian sudutnya. Lakukan hal yang sama untuk sudut yang sebelah sini, kemudian sudut yang di sebelah sini, dan di bagian sebelah sini. Lalu nanti akhir baris slip stitch dan satu rantai. Teman-teman bisa melakukannya berapa kali ulang untuk mendapatkan tali yang lebih tebal. Kalau teman-teman kesulitan untuk membuat sudutnya ini, bisa menggantinya dengan membuat SC berkeliling. Tidak apa-apa, jadi tidak perlu persis seperti ini bagian talinya ya. Yang penting talinya nanti bisa lebih besar. Nah, ini sudah selesai tasnya. Dan untuk talinya sudah lebih lebar. Saya membuat tambahan menjadi 3 kali SC berkeliling agar talinya lebih besar. Nah, untuk bagian sudut talinya hasilnya seperti ini. Yang 3 SC dijadikan 1. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk membuat bagian ini, bisa dengan menggantinya mengisi setiap lubang dengan 1 SC. Jadi tidak perlu persis hasilnya seperti ini ya. Dan kalau merasa talinya kurang lebar, bisa ditambahkan berapa kali putaran lagi. Untuk tas ini tingginya hingga ke dasar 25 cm dengan lebar 21 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif, teman-teman bisa lihat ini awal dan akhirnya, dan bagian motifnya itu awal dan akhir di sini. Tidak terlalu kelihatan ya, jadi terlihat cukup rapi. Nah, untuk bagian hasil dari benang, untuk bagian sisa benangnya dari satu gulung warna putih ini sisanya, dan dari satu gulung warna coklat ini sisanya. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.